Monstia. Jadi kita lagi jalan-jalan di daerah Soho. Mungkin trip kali ini di New York kita nggak bisa terlalu explore karena Marian datangnya cuma beberapa hari aja. Dan ini padat jadwalnya. Tapi lo datang tapi buat ya buat Tia Stocks. Buat Tia Stocks kita banyak. Jadi bukan tamunya. Travel Secret. Travel Secret nanti kita yang di LA aja kali ya. Ini lebih ke cuplikan mungkin kita aktivitasnya ngapain, kita kemana aja biar yang kangen jalan-jalan online atau jalan-jalan ke luar negeri. Tapi nanti mungkin kita balik lagi kita kasih cerita tips and tricks jalan-jalan di New York yang lebih detail. Soalnya kalau Fashion Week memang jadwalnya agak padat dan kita juga nggak buat tim kita yang biasanya ikut sama kita, jadi juga inilah. Kita cuma pengen share aja kita ngapain sebenarnya. Ya. Yeah. So okay. Tapi ikutin kita terus, kita bakal ada kemana-mana lagi. See you. Berat banget. Kayak super thick ya. But it's good, it's not too sweet. I'm surprised. Ini yang tadi oatmeal raisin. Levain Bakery ini diketemuin sama dua cewek yang tadinya bankers, terus tapi dua-duanya tuh competitive Iron Ladies. Jadi mereka ngerasa kita harus bikin chocolate chip cookie yang enak banget. Akhirnya tahun 94 Levain Bakery dibikin.
And then toko pertamanya dia yaitu di sini di Upper West Side. Sekarang mereka ada 4 cabang. So udah beken banget. Kemarin kita sempat lewat, ngantrinya panjang, katanya itu sampai 1 jam. Jadi kita ini cukup hoki karena kita datang pagi banget, jam 8 pagi belum ada antrian. Kuenya gila sih, kayaknya satu kue bisa sharing buat bertiga karena it's super thick and big. Para ya patut dicoba karena salah satu signature-nya di New York. Namanya Levain Bakery. Nah, Upper West Side. Orang yang bikin bakery ini bikin cookies terenak. Pokoknya kalau nonton New York episode yang dulu aku udah pernah bahas masalah Levain Bakery. Mereka lagi dalam pada bikin. Masalah fotonya gimana? Serah. Apa?